Hey, hey, hey. Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din, alhamdulillah Allah berikan kesihatan untuk rakam video hari ini. Sebenarnya PC abang masih rosak sebab tu kita buat menggunakan phone. Ini phone abang. So, abang nak sampaikan satu berita kepada yang tak tahu. Tapi sebelum tu abang nak pesan, subscribe! Yes! Kita dah hampir 8,000 subscribers. Dan kita ada impian untuk dapatkan ke 10,000 subscribers. Sebab bila sampai 10,000 subscribers, abang akan buat giveaway. Dan abang rasa abang dah tahu nak bagi apa dekat giveaway tu. So, nanti abang akan bagi tahu apa. Tapi buat masa ni, plan dia abang dah adalah beberapa barang. Dan barang yang list paling atas tu, insyaAllah memang abang akan bagilah. Tapi nanti abang beritahu. Nampak tak? Nak cakap apa tak betul. Anyways, jom kita cerita sikit pasal berita terbaru kita berkenaan dengan movie Megamato punya OST. Yes. Okay, original soundtrack. Lagu tema untuk filem Megamato akan keluar pada 18 hari bulan 11, 18 November hari Jumaat nanti. Okay, buat masa ni kita masih tak tahu siapa penyanyinya, tapi daripada siluet rasanya itu adalah Yoni Boy. Sebenarnya abang tak pernah dengar satu pun lagu Yoni Boy sebelum ni, so I might have to do some homework for Yoni Boy. Tapi apa yang penting sekarang, kita akan dapat lagu baru untuk filem Megamato yang akan keluar pada 18 hari bulan nanti. Jadi kalau korang tak tahu, sekarang korang dah tahu. Get ready untuk update korang punya Spotify playlist, untuk buka YouTube dan ulang-ulang-ulang, dan kemudian boleh beli dekat Apple Music dan sebagainya kalau korang nak. Depends lah apa korang nak buat. Abang dah beritahu dulu, 18 hari bulan keluarlah muzik baru untuk filem Megamato. Cik Nas pernah cakap yang Monster akan go all out untuk promotion filem Megamato ni. So expect banyak lagi benda-benda yang akan berlaku selepas ini. Dan abang rasa lepas ni Monster mungkin akan fokus pada macam macam abang cakap hari tu, trailer pendek-pendek, dan kita akan start dapat barang merchandise kot. Okay, kita akan dapat merchandise daripada GSC, wayang kan. Lepas tu mungkin merchandise dari benda-benda lain. Okay, mungkin Monster akan keluarkan figura Megamato dan sebagainya. So kalau insyaAllah ada rezeki, abang akan dapatkan semua tu, dan abang akan buat unboxing dan sebagainya macam biasa. Okay, apa yang penting korang subscribe je ke channel Seafoodin, sebab kita akan sentiasa try update ke semua perkara berkenaan dengan Megamato, Boboiboy dan Ejen Ali. Itu je untuk video kali ni, panjang sikit dari semalam. Terima kasih sangat kerana menonton. Yang dah subscribe, terima kasih. Kepada yang jadi members, terima kasih. Sebab ini dekat phone, mungkin nama members tak keluar, but lepas ni kita akan edit balik dekat PC, so nama members akan keluar. So thank you members, korang memang awesome. Jangan lupa, okay, 18 hari bulan hari Jumaat nanti, lagu terbaru maybe dari Yoni Boy untuk filem Megamato. Abang sebenarnya tak sabar nak tahu, sebab biasanya lagu ni dia punya vibe tu mesti macam besar, main peranan dalam filem, macam lagu Fire and Water main peranan masa dalam filem Boboiboy Movie 2. So mungkin lagu ni pun sama. And abang nak tahu lagu rap ni macam mana kan. So macam first time Boboiboy keluarkan macam lagu style rap macam ni. So it's like yes, excited. Okay, abang kata video kat sini. Thank you again. Kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.